عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم يا عبادي كلكم ضل إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى القلب رجل واحد منكم زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Terjemahannya daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Tuhannya Allah azza wajal bahawa ia berfirman, wahai hamba-Ku, sungguhnya aku haramkan zalim atas diriku dan aku jadikan dia perkara yang diharamkan antara kamu, maka jangan kamu berbuat zalim. Hai hamba-hamba-Ku, sekalian kamu tersesat kecuali siapa yang telah aku beri hidayah kepadanya, maka mintalah hidayah kepadaku, tentu aku memberi hidayah itu kepada kamu. Hai hamba-hamba-Ku, sekalian kamu lapar kecuali siapa yang aku telah beri makan kepadanya, maka mintalah makanan kepadaku, tentu aku beri makan kepadamu. Hai hamba-hamba-Ku, sekalian kamu telanjang kecuali siapa yang aku beri pakaiannya, maka mintalah pakaian kepadaku, tentu aku akan pakaikannya kepadamu. Hai hamba-hamba-Ku, sekalian kamu itu bersalah malam dan siang, aku ampunkan segala dosa, maka mintalah ampun kepadaku, tentu aku akan beri ampun bagi kamu. Wahai hamba-hamba-Ku, sungguhnya kamu tiada akan dapat sampaikan mudarat kepadaku, maka kamu hendak mendatangkan mudarat itu kepadaku, dan kamu tiada akan dapat menyampaikan manfaat kepadaku, maka kamu hendak memberi manfaat itu kepadaku. Hai hamba-Ku, kalau sekiranya orang-orang dulu dan kemudian dari kamu, sama ada jenis manusia dan jin, semuanya setakut-takut hati kepada Allah seperti takut hati seorang laki-laki daripada kamu, niscaya demikian itu tidak menambah pada kerajaanku sedikit pun. Hai hamba-hamba-Ku, kalau sekiranya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian dari kamu daripada jenis jin dan manusia adalah semuanya sejahat-jahat hati seperti seorang laki-laki daripada kamu, niscaya yang demikian itu tidak pula mengurangkan suatu dari kerajaanku. Hai hamba-hamba-Ku, kalau sekiranya orang yang dulu dan yang kemudian dari kamu daripada jenis manusia dan jin berdiri pada satu tanah lapang, lalu semuanya meminta kepadaku dan aku beri pada tiap-tiap seorang apa yang diminta, niscaya yang demikian itu tidak mengurangkan daripada apa yang ada di sisiku selain daripada kurangnya jarum bila dimasukkan ke dalam laut. Hai hamba-hamba-Ku, hanya segala amal kamu akan kuhitung bagi kamu, kemudian aku sempurnakan bagi kamu. Barang siapa dapat baik, maka hendaklah memuji Allah. Barang siapa dapat yang tidak baik, maka janganlah dia mencela melainkan akan diri sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Dzar Al-Ghifar. Ialah nama satu puak daripada Kinanah. Abu Dzar daripada puak Ghifar, mana dia satu keturunan anak beranak orang Kinanah. Imam Muslim mengeluarkan hadis ini riwayat daripada Sa'id bin Abdul Aziz dan daripada Rabi'ah bin Zaid, daripada Abi Idris Al-Qulani, daripada Abu Dzar Al-Ghifari, lapas seperti yang telah disebut tadi. Nilai hadis ini, hadis ini ialah hadis Qudsi, iaitu hadis yang diterima daripada Rasulullah SAW. Rasulullah menerimanya daripada Allah, sebab itu nilainya tidak dapat diukur atau dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Cukuplah kiranya kalau diteliti keseluruhan pengertian
berhubungan dengan Allah dan pertalian hamba-hambanya dengannya dalam perkara agama. Menurut riwayat bahawa Abu Idris meriwayatkan hadis ini dari Abu Zar, amatlah menaruh perhatian terhadap keistimewaan hati ini sehingga ia duduk berlutut atas dua belah lututnya suatu membaca hadis ini untuk memulia dan membesarkannya. Imam Hambali berkata, tiada bagi penduduk negeri Syam, yakni Syria, satu hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Perkara yang berhubungan dengan hadis Qudsi. Baik, hadis yang kita baca sekali ini, hadis Qudsi namanya. Hadis ini ada dua. Hadis Nabawi, satu lagi hadis Qudsi. Hadis Nabawi ini mudah-mudah cakap, dia bermula dengan Rasulullah bersabda, atau aku melihat Nabi berbuat begini-begini. Itu hadis Nabawi. Hadis Qudsi ini dia bermula dengan Nabi bersabda, Allah berfirman. Ha, dia ada Allah berfirman. Faham? Tapi kalau ayat Quran, firman Allah. Terus firman Allah. Eh? Jadi bezanya hadis Nabawi, lafaz itu disusun oleh Nabi dan makna pun daripada Nabi. Adapun hadis Qudsi, lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah. Ha, nampak? Nah, sahih atau tidak sahihnya mengikut standard ukuran tentang hadis-hadis yang lain. Jika sanadnya itu lemah, maka lemahlah dia. Jika sanadnya kuat, kuatlah dia. Kalau sanadnya itu hasan, jadi hadis hasanlah dia. Ha. Cuma kita biasa dengar Nabi bersabda, Allah berfirman. Ha, nampak? Ha, kalau dengar Allah berfirman, padahal dia hadis, hadis itu menunjukkan hadis Qudsi. Apa beza hadis Qudsi dengan Al-Quran? Al-Quran itu kalamullah, makna dan lafaz semua daripada Allah. Tidak boleh disentuh melainkan orang yang suci daripada hadas. Adapun hadis Qudsi tidak haram disentuh oleh orang yang berhadas, sunat, suci daripada hadas. Ha. Beberapa perintah Allah kepada hamba-Nya. Rasulullah telah menyatakan pada hadis ini beberapa perintah Allah pada hamba. Antaranya Allah kata kepada hamba-hambanya, hei hambaku, sungguhnya aku haramkan zalim atas diriku. Sebab itu maka janganlah kamu pula buat zalim. Ini menunjukkan Allah tidak berbuat satu perbuatan yang bersifat zalim. Kerana sifat itu tiada baginya. Firman Allah, wa ma ana bizallamin lil abid, dan tiadalah aku menzalimi hamba-hamba. Kerana ini maka haram kepada hamba-hambanya melakukan sebarang kezaliman sama terhadap Allah atau terhadap diri mereka sendiri mahupun kepada orang yang lain. Hak jenis hak katuk kucing. Neh, panggil kucing ni makan atau katuk. Nak? Ha, itu zalim. Bak zalim kepada makhluk Allah. Kucing tu bukan tok ki dia buat. Allah yang buat. Tu nak? Bukan tok uang dia buat. Tukang buat. Neh. Ha, neh. Kalau harta kita, kita zalim tak apa. Eh? Tapi kalau harta orang tak boleh. Nampak? Ha, jadi kalau mu nak zalim, mu zalim harta mu sendiri. Faham lagi? Ha. Maknanya kalau nak bunuh diri, biar diri tu mu yang buat. Bukan Allah yang buat. Ha, maka tidak haramlah bunuh diri. Dan kan siapa buat? Allah yang buat. Neh. Ha. Zalim kepada binatang akan diazab sebelum diazab zalim kepada manusia. Nak? Ha. Katok kucing, katok binatang-binatang, lembu masuklah pagar, cuah, cuka Belanda. Cabut habis kulit lembu. Nak? Nelah habis. Nak? Kucing buat lagi ikan seekor selayang. Ikan selayang ni ada 8% seekor. Atau sekian. Katok apa patuh peha kucing. Mana zalim? Kalau dia katok itu padang dengan kejahatan kucing, tidak zalim. Ambil kayu je, piak je. Kucing rasa pedih, lari. Ni patuh. Maknanya kalau anak kita curi wapulan jirang, jirang tetok dengan pedang, putuh peha. Zalim tau? Zalim je. Tak padang dengan kesalahan. Faham? Maka bila tak padang dengan kesalahan, dibicarakan. Bila dibicara, kalau bebas, kalau tidak bersalah, bebas. Kalau bersalah, dihukum. Dunia penjara lah. Nah, tanya orang warden penjara gua ni. Penjara pagi minum air melo dengan roti, kadang-kadang kuih. Tengah hari nasi. Cuma ikan kecil lah.
Ayang, ayang lagi kaya je. Bang, petang, teo. Nampak? Dengan roti sana. Teruk tak? Doa. Doa makan air melo lagi. Dah. Dalam neraka makan air panas. Hamim. Sekali minum putus perut. Tali perut tu baik kau mulut. Pedih tak? Terah dua kali boleh dua water mana ni. Bang. Buah makanan je buat dinner. Zakum. Nampak tak? Buah yang berduri. Pegang tu cabut daging tangan. Dan bila telang terbelah tenggorokan makanan. Nak. Ha. Lepas tu tepik wah-wah sakit. Nak. Ha. Itu. Lembu. Pihak dengan rating badan tau. Ni nak suruh dia cedera. Nak suruh luka. Nak. Kainak. Kainak binatang. Ngai boleh ikan. Ikan buta. Lepo atas darat. Biar mampuh kering. Buta. Lepo atas darat. Biar mampuh kering gitu. Ha. Dia azab binatang. Padahal lepo lah dalam air. Dia tu lepo dalam air kat kiri. Makan pula upang kita. Dia mu terhub makanan depan muka dia. Mu bodoh kok. Tamu ini makan lepo lah macam kain atas darat. Mu lepo dalam air tempat ikan duduk. Lepas tu ikan nak suruh dengar kata mu. Ikan hak mu nak makan suruh makan. Tulis lah di mata kain. Ikan lain jangan makan. Ada tak jahat gitu? Siapa kering ikan buta tu? Pagi pak petang duduk tengah panah. Bukan mati selalu. Azab tak? Ha, balahnya masuk neraka lagi. Dan ikan buta tu cang orang ni. Kau ingat orang ni lah. Mesin air dia kita ingat lagi. Ha, bagi pemancing-pemancing. Nampak? Kenak bagi. Ha. Jadi Allah itu bukan apa. Dia balas. Kerana Allah itu maha adil. Kalau kita, kita tak balas anak-anak kita. Kerana kita maha zalim. Tahu tak? Ha, kita kalau kepung-kepung orang curi. 3 bulan dah ni orang duk hilang barang ni. Kita pun buat lah jaga malang. Bila jaga malang, bertunang lah. Kepung-kepung dia tak boleh lari tau. Semak celah pagar. Kita bawa dengan kayu, dengan buluh, dengan apa, tengok-tengok orang pula kengga. Kita kata. Kata lah. Tapi kalau orang bertunang kau, dah naik tamu. Naik, naik. Suruh lari naik tamu. Ha? Padahal apa? Anak dara. Faham? Ha, Allah tidak gitu. Dia maha adil. Faham tak lagi? Muat ke kucing, mu masuk neraka kau. Muat ke anjing, zalim, mu masuk neraka kau. Nah, ha, muat ke ikan, mu masuk neraka. Kena azab belaka. Kenapa? Adilnya Allah. Ha, tu adil. Ya? Tahu tak? Ha. Kita jadi terapik, tengok RZ, tanggul lampu merah. Padahal orang tak ada dah, cuma kita ada. Ha, tanggul lampu merah. Terjauh. Terjauh lah. Itu sama. Sama lah. Tapi kejauh-jauh tengok bini kita. Sama. Ha, pasal kita tidak maha adil. Faham lagi? Ha. Pengertian zalim dan bahagian. Zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Atau memperlakukan sesuatu yang bukan haknya. Atau miliknya dengan ketiadaan mendapat keizinan daripada yang berkenaan. Zaliman ada 2 bahagian. Pertama, zalim diri. Dan yang paling besar bahayanya ialah syirik, kafir dengan Allah. Firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu zalim yang sangat besar. Sebabnya dikatakan syirik itu zalim kerana menjadikan Allah Maha Pencipta sama banding dengan ciptaannya sendiri. Atau menjadikan makhluknya setara dengan dia, dengan Allah. Serta dalam segi i'tiqad dan ibadat. Dan ini bermakna meletakkan kepercayaan ibadat bukan pada tempatnya. Termasuk dalam pengertian ini, segala maksiat yang dikerjakan sama ada besar maupun yang kecil. Semua dikatakan perbuatan zalim, hanya berlainan tentang keadaannya saja. Zalim yang paling besar ialah syirik. Dia yang buat berhala, dia disembah pula berhala yang dia buat. Neh, ha. Dia yang buat Tuhan, lepas tu dia takut pula pada apa yang dia buat. Nak, ha, dia zalim. Zalim kepada Allah. Diletakkan makhluk setara dengan Tuhan. Dia yang buat makhluk-makhluk. Dia buat kan? Dia tukang wak, dia tukang secak, dia tukang ubuh, tukang seming, tukang apa. Siap, dia sembah pula. Padahal dia yang tukang wak. Jadi peliknya, nak manusia buat Tuhan. Sedangkan Tuhan ni dia buat manusia. Allah ni khalik, kita ni makhluk. Nak, tak, kita pergi buat Tuhan, kita pergi sembah. Jadi hak manusia Tuhan.
Patut orang tukar sembuh tu tuan. Jadi tukar wak. Nah, dak dia pergi wak, siap dia pergi sembuh. Patu minta tolong nak periksa. Padahal tu waktu dia wak. Neh. Ha, dia kata zalim. Zalim yang paling besar yang tidak dapat keampunan syirik kepada Allah. Kedua, zalim seorang manusia pada orang lain. Zalim ini diharamkan juga. Menurut sabda Nabi SAW dalam khutbah pada hadisnya yang terakhir, antaranya dikatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguhnya darah kamu dan harta benda kamu dan kehormatan kamu haram atas kamu, seperti haramnya hari kamu ini, pada bulan kamu ini, pada negeri kamu ini. Zalim sama sendiri pula. Kita zalim diri sendiri, zalim ke bini. Nampak tak? Bini kita, kita zalim ke dia. Kita rembat harta dia. Kita tak bayar menafakoh ke dia. Faham? Kita buat sakit-sakit je. Zalim ke isteri. Zalim ke anak sendiri. Zalim ke orang lain. Zalim ke jiran dan sebagainya. Kena harta orang. Kena unjang orang. Faham tak? Nah. Pasal apa sakit hati tak boleh ngai? Nampak? Kena unjang. Kerak tali pukat orang. Kerak boya bubuk laut. Cara laut. Darat cara darat. Darat. Lebong bagian ngeh benda kena darat, kena kebun orang, kebun sayur orang, kebun deriang orang kena. Betul tak? Maknanya ni buat zalim. Jual zalim pada pembeli, pembeli zalim pada penjual. Penjual bodoh nauti. Wo pelang pelik mata pang ai tambah uti. Penjual ada apa? Bang, jadi lapang uti. Satu hal, tujuh halal, satu zalim. Faham? Nak contoh. Ambil upo jahit baju orang kain lebih 2 meter. Banyak sangat iwi. Lebih 2 meter. Buat senyap. Zalim harta orang. Tak pulang balik ke tuan kain. Tuan rumah beli mozek 18 kotak. Ingat ke 18? Salah kira. Rupanya tu 16 kotak. 2 kotak lebih. Bahan di tukang. Zalim mozek orang. Betul tak? Nak contoh. Macam-macam hal ini. Nah, macam-macam. Maknanya zalim itu pada segala genap lapisan masyarakat. Daripada pihak pemimpin sampai bawah sekali. Zalim pitih, zalim overtime, macam-macam biasa. Yang gaji orang tak bayar. Ambil barang orang tak bayar. Tak? Kau kereta boleh projek RM200,000. Bang, ambil barang tu kat awal RM60,000. Bayar deposit RM10,000. RM70,000 tak bayar. Nah, boleh dah PT. Kerjaan JKR bayar dah. Buat senyap. RM40,000, RM50,000 duit orang. Faham? Haa. Lepas tu nak telefon dah akak. WhatsApp dah baca. Nah, apa? Takut kena bayar hutang. Zalim tak? Zalim. Haa. Jadi, tak tutup kes. Semua zalim itu selagi tuan dia tidak halal kan. Kes tidak ditutup. Maksudnya, di hari kiamat dipanggil bicara. Faham? Sipulan bin Sipulan. Kes hutang hardware lagi RM50,000 sengaja tidak bayar. Panggil tuan hardware. Tuan hardware kata tak apalah, kita tak halal lah. Kalau tak halal, bayar sekarang. Duit bukan, bayar dengan pahala. Kalau tuan traktor tu banyak pahala, ada 100, hutang pahala 70, wika tokeh hardware tinggal 30. Tinggal 30 timbang dengan dosa, berat lagi pahala pasal dosa 20. Boleh pergi masuk syurga. Tapi kalau tinggal 30, dosanya ada 40. Lebih 10 belah dosa, go to hell. Faham lagi? Gitu lebih-lebih kurang timbang-menimbang lagi. Nah, bila timbang, setelah dibahagi-bahagikan pembayaran ganti rugi ketika kes-kes berlaku dalam dunia. Dan ada yang bila bayar pahala kepada orang kerana kita tak bayar hutang dia, kerana kita zalim ke dia, kerana kita khianat ke dia, habis bayar pahala. Bila habis pahala tak cukup, ada 20 lagi, maka dia ambil dosa orang itu 20, tokeh hardware, bubuh atas belakang kontraktor. Faham lagi? Soma. Kemudian pahala itu Nabi kata turiha finna, dilempor ke dalam api neraka. Faham?
Kemudian Allah berkata lagi kepada mereka, hei hamba-hambaku sekalian, kamu sesat kecuali siapa yang aku telah beri hidayah kepadanya. Sebab itu maka mintalah hidayah kepadaku, tentu aku beri hidayah itu kepadamu. Sekalian kamu lapar, kecuali siapa yang aku telah beri makan. Sebab itu maka mintalah makan itu kepadaku, tentu aku beri makan kepadamu. Hei hambaku, sekalian kamu telanjang, kecuali siapa yang aku pakaikan dia. Sebab itu mintalah pakaian kepadaku, tentu aku pakaikan kamu. Hei hambaku, sungguhnya kamu bersalah malam dan siang, dan aku mengampunkan sekalian dosa. Sebab itu maka pohonlah keampunan sekalian dosa, maka aku akan ampunkannya. Sebab itu pohon keampunan kepadaku, tentu aku akan mengampunkan bagi segala salah silap kamu. Allah kata muslim sesat belaka. Sesat kerana kita Islam dah ni. Maksudnya kalau kamu sudah Islam, esok lusa boleh sesat. Faham tak ke? Ha. Bukan bila kita Islam sekarang, kekal sampai kiamat. Dah, esok boleh sesat. Dalam hadis Nabi kata, yumsi ummati amina wa yusbihu ummati amina wa yumsi kafira. Umat aku di akhir zaman, paginya beriman, petang menjadi kafir. Ha, bila tu? Wa yumsi amina wa yusbihu kafira. Umatku juga nanti petang Islam, esok pagi jadi kafir. Ha, wani kira. Tengoklah ni ya. Hak pertika Allah, hak hina hadis, faham? Hak konden hukum halal haram, hak tak setujunya perintah aurat. Nak? Ha, macam-macam hal ini. Hak tak terima mukjizat Nabi kerana tak bersabar dengan akal. Nah, dia orang Islam, dia ikut kawan-kawan ni dalam Facebook, dia bersetuju dengan pendapat tu, jadi kafir. Nampak? Akidah sendiri sebagainya okey lagi. Pagi esok sudah terkeluar dari Islam. Kenapa? Kerana dia setuju, dia muafakat apa yang disebut oleh kawan-kawannya yang sesat, muafakat dengan kehendak dia, jadi kafir. Faham lagi? Ha, bukan kita nak mengkafir kau orang, tapi Nabi pesan, umat aku akhir zaman pagi beriman, petang kafir. Pagi hari baca kunut ni subuh, petang dia mengeluarkan satu status dalam Instagram, telah jadi kafir laknatullah. Kawan kata dia, tak apa, ikut apa ulama, ada apa, muslim tau. Kawan-kawan dia. Jadi dia nak ikut ulama kan, ikut kawan-kawan dia. Ikut kawan-kawan dia. Faham? Nak? Lening kan, dia kata kalau kawan-kawan geng-geng Facebook tu, netizen betul belaka. Yang bohong adalah ulama. Ada tak lening? Ne? Ha, tu ya tu. Geng-geng tu, munafik tu. Faham? Geng munafik tu. Ha. Jadi hak mak ayah dia tu duk ikut ulama, mak ayah dia tu kafir juga, sesat habis. Dia tak sedar mak lagi. Neh. Ha. Neh, hati-hatilah, hati-hati. Neh. Dia batu kena nak sabit qalbi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Nabi ajar kita doa, ya wahai Tuhan yang boleh memusingkan hati. Kita sekarang masih beriman, petang sekarang, petang esok jadi kafir boleh. Mu boleh buat. Hari ini aku akidah ahli sunnah, esok aku jadi sesat boleh. Sabit kalbi, jangan pusingkan hatiku. Yang ni biar istiqamah hatiku atas Islam. Nah, pasal apa? Pasal kita tengok ramah dah, tidak tetap hatinya dah, sudah dipusing oleh Allah. Namanya Islam, cakap dia macam kafir laknatullah. Bang, nama apa benda ni, batang tubuhnya pada DP Facebook seorang Islam, tapi apa yang status dia tulis, dia kafir dengan Allah. Nampak? Ha, itu kita minta, minta lindung. Ha. Maka dengan keterangan Allah ini, mengertilah kita bahawa sekalian, mengertilah kita bahawa sekalian manusia adalah memerlukan kepada pertolongan Allah sejak dari perkara hidayah dan dosa sampai pada makan, pakaian dan sebagainya. Kata setengah ulama, maksudnya kita sekarang alhamdulillah atas agama Islam, kita minta lagi hidayah, bukan nak jadi Islam, supaya Islam kita itu kekal. Maksudnya batu kita baca dalam Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Kita sudah dapat hidayah. Kalau tak dapat hidayah, takkan aku Islam. Kalau tidak dapat hidayah, takkan aku sekarang semayang. Tapi dalam semayang aku kata juga ihdina siratal mustaqim. Mana minta, ya Allah, kami minta, tunjukkan kami, hidayahkan kami jalan yang benar. Kita jalan yang benar dah. Maknanya
Ya Allah, kami sekarang berada di jalan yang benar, kekalkanlah jalan kami ini, jalan yang benar sampai bila-bila. Ha, itu maksudnya. Lepas tu Allah kata, kamu sekaliannya lapar belaka. Lapar mana kita makan dah. Tadi bahami goreng dah. Maksudnya makanan kamu di akhirat nanti, kumpulkanlah. Jangan lapar setelah kamu mati. Adapun dalam dunia, siap belaka dah. Yang kita bimbang, mi goreng kita di alam barzah. Nasi goreng kita dunia, kita makan dah. Nak perangak boleh, nak telur mata pun boleh. Hak kita nak makan nasi goreng setelah mati. Maksudnya, jangan ada kita rasa lapar di alam barzah sampai hari kiamat. Bila-bila, sedia-sediakan dah. Faham lagi? Haa. Kamu semua telanjang. Telanjang mana kita pakai baju dah. Kata setengah ulama, maksudnya, pakaian kamu di akhirat nanti. Yusyarun nasu yaumal qiyamati uriyana, akan dibangkitkan hari kiamat, dikumpulkan manusia pada hari kiamat, telanjang bogel belaka. Tak ada pakaian. Mana pakaian? Masadaktum. Apa yang kamu sedekah akan menjadi pakaian kamu. Jadi makna hadis ini, banyakkanlah bersedekah pakaian kepada orang yang tidak berpakaian. Mereka tidaklah mendapat satu apa pun dari subuh itu kalau tidak dengan kehendak Allah. Sebab itu maka dengan kaki kepada mereka supaya saling berdampingan pada yang maupun dalam perkara-perkara yang biasa. Maknanya lagi, jangan lupa semua yang kita dapat Allah bagi. Bukan bijak kita. Malam ni boleh mari masjid, Allah pilih. Kalau Allah tak pilih, tak hari ni. Tak. Ha, kita telah dipilih oleh Allah. Walaupun tidak menjadi pilihan terbaik, tapi sekurang-kurang telah dipilih oleh Allah. Tak. Ha. Ada hari tak kita tidak dipilih? Ada. Tahu tak? Kita juga pernah banyak lalui. Hari-hari yang mana kita tidak dipilih untuk berada dengan orang-orang soleh. Tahu tak? Ha. Minta hidayat makanan dan pakaian. Allah menyatakan sekalian kamu sesat kerana tiada agama yang benar lalu ditunjukkannya atau dipimpinnya kepada kamu pada agama, maka kamu telah mendapat hidayat agama itu. Tegasnya kamu telah mendapat hidayatnya. Kemudian walaupun kamu telah mendapat, kamu masih perlukan lagi hidayahnya untuk memimpin dan membawa kamu ke jalan iman dan Islam yang betul, supaya terhindar jalan yang menyimpang daripada yang baik dalam i'tiqad, ibadat, akhlak dan sebagainya. Hidayah ini sangat-sangat dikendaki oleh setiap orang yang beriman. Inilah hikmahnya disuruh membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Kan dalam doanya memohon hidayah dengan membaca ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjuklah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan doa ini yang selalu diucap dan diperbaharui, akan terpimpinlah kita perjalanan hidup ke arah jalan yang betul dan benar. Dulu kita tak ada, mak kita tak nikah dengan ayah kita. Tak ada kita. Kita ada di alam arwah. Bila duduk dalam rahim, dipertemukanlah roh dan jasad. 4 bulan masuk roh dalam jasad, bernyawalah kita. Lahirlah kita. Boleh tak Allah lahirkan kita dalam jadi anak kepada orang Buddha? Boleh? Orang Hindu? Boleh? Pasangan Kristian? Boleh? Tiba-tiba Allah lahirkan kita pasangan suami isteri yang Islam. Siapa yang pilih? Allah yang pilih. Dari azali, belum buat langit bumi, dia pilih dah. Tak? Ha. Apa kata kalau kita lahir sebagai orang Buddha? Allah Rabbi. Lahir sebagai Majusi, lahir sebagai Yahudi. Nampak tak? Dah ada. Tak mayat garik lah kita. Tahu tak? Tak bagi sejik lah lah. Duduk galak lah tepi patah. Nah, ha, BBQ mau malam-malam. Malas. Pagi-pagi minum arak dah. Tahu tak? Nah, ha, tiba-tiba Allah pilih Muslim. Nah, biar kita bawa Food Panda pun, tapi Muslim. Nah, ha, kerja atas makanan nah, boleh 60 ayah sehari pasal ada COVID. Dulu COVID 120 boleh. Ha, dah jadi lepas lah, 60 boleh biti kau. Tapi walaupun membawa Grab Food, tukar atas kuih pulut lupa, faham? Orang lain raja, tapi kafir. Baikmu ha. Soal lagi. Nah, kenapa? Kamu mukmin. Walaupun membawa Food Panda, Food Grab, tempat musyur, syurga. Tempat raja kapir, neraka. Nah. Ha. Kamu Allah pilih kita menjadi Muslim. Muslim pula, Muslim yang datang ke masjid. Allah boleh buat Muslim yang berjudi. Boleh tak? Islam tapi suka berjudi. Tak suka masjid, boleh? Masa ni nak tengok nombor. Oh, dua mata belakang nak masuk. Tak lagi. Cek nombor tu, cek nombor ekor kena gedok. Boleh? Islam minum arak. Tuhan boleh tak buat kita Islam minum arak? Boleh?
duk minum ketung pagari. Tolong isak ganja. Nak, tiba-tiba dak beradahlah Islam. Gini mari sejik pula. Tu nak? Banyak-banyaklah ucap terima kasih pada Allah. Bukan dengan lagu menyanyikan lagu thank you Allah, tapi kita gunakanlah segala apa yang ada untuk balas budi baik Allah dengan menolong agamanya. Kemudian Allah mengatakan pada hadis ini mengenai kelaparan, ketelanjangan, salah dan dosa kamu, iaitu diberikan kepada kamu makanan, pakaian kepada kamu, diampuni pula segala salah kamu, sedangkan tiada berupaya kamu walaupun telah berusaha. Jika tidak aku berikan itu semua kepada kamu, menunjukkan kamu pada hakikatnya tak ada apa-apa. Sebab itu kamu minta lah yang tersebut itu padaku di samping ikhtiar yang kamu lakukan menurut caranya atau melalui sebabnya. Allah nak suruh kita ingat je, mu lapar tu aku beri makan, mu dahaga tu aku beri minum, mu dapat pakaian tu aku beri rezeki aku tu. Faham lagi? Ha. Mu banyak dosa aku ampun. Nah, nak benda lagi? Nak? Benda lagi tak nak? Wabi ayyi hadisin. Apakah lagi? Benda apa lagi mu nak? Ma tas'alu yang kamu duk minta sangat ni benda lagi nak? Nak benda lagi? Kita nak tahu dah boleh dah rumah tapi 3 bilik. Kalau boleh 9 bilik sedap. Faham tak? Kita betul dah boleh pakai dah ES5. Tapi kalau boleh Ducati sedap. Nampak tak? Nah, tak salah upgrade. Ngak. Tapi takut kita lupa untuk bersyukur apa yang telah dapat. Takut gitu je lah. Kita tak cukup lama kita, betul tak? Bila cukup kan? Sakit kan? Kita masuk hospital, dah nak nyawa. Kecing tu beg darah, berok tu beg batu karang. Sakit tak? Sakit kan? Faham? Lepas tu orang mari tunjuk mo Yamaha baru model katalog, minat tak? Tak. Dah kita minat masa tu nak benda nak baik. Faham lagi? Bila nak baik kita sanggup berjanji macam-macam kalau baik. Betul tak? Terima kata dah nak pesan benda-benda nak balik dah ni. Kita kata ni tak dulu solat hajat lah ramai-ramai minta baik. Dah kalau baik nak buat apa ni? Kalau baik kau nak pergi sejik tak balik dah. Cerita sejik tu. Kalau baik nak duduk sejik tu tak mau balik lah. Lagi berok baik mari lah sejik. Datang tak balik tak nak buat aku ni tak tak gitulah. Mu suka ke mu sendiri tu mu nak buat tak. Kalau baik asal sakit nak lagi sejik Allah wala. Bila baik saya rokel tu. Demikianlah keterangan Allah kepada hamba-hambanya berhubung dengan perkara kehidupan yang setiap orang mengetahui. Kemudian dikatakan perkara salah atau dosa kerap kali kerja walaupun waktu siang dan malam. Ini kita dengar malam ni. Esok buat dosa pula. Gitu lah, duk pusing. Batu kena banyak, minta ampun pada Allah. Betul tak? Kata kita ada pusing gitu. Kita bukan wali Allah. Kita bukan para solihin. Kita bukan salah pusat eh. Kalau kacang gaul lemak. Jenis lekat langit itu. Banyak kan istighfar. Dan mereka tak usahlah sangat keluh kesah kerana katanya aku yang mengampunkan kamu. Maka mintalah keampunan itu kepadaku. Biarlah banyak dosa pun, harapan kita Allah sangat mengampunkan dosa. Lepas tu dalam kita istighfar, hati kita hadir, Allah ni berat kepada mengampunkan dosa. Kalau kita duduk berat, berasa Allah tak ampun dah. Ana inda zanni abdi bi, aku adalah mengikut apa yang hamba ku sangka kepadaku. Dia sangka aku ampun, aku ampun semuanya. Dia sangka aku tak mengampun, aku pun tidak mengampunkannya. Keadaan yang sama ni seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS, seperti yang terangkan oleh Allah, iaitu waqala apa ra'aitu ma kuntum ta'budun wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, Masjid Taqwa Batu 6 wakilkan untuk melancarkan sekutipan derma. Bagi yang melihat live Facebook, ada nombor akaun masjid
tertera di bawah skrin, iaitu Bank Islam. Akaunnya 130170100516 04, atas nama Masjid Taqwa Batu 6. Bagi yang nak bayar bil api masjid, berapa sebulan bil api masjid ni? 1400. Siapa nak bayar sekali 1400, akaunnya 22066559 3309. 1400. Kita cek-cek tengok dalam Maybank kita ada 14,000. KWSP 23,000. Bang, Hong Leong Bank ada 16,000. Nah, jadi semua sekali ada 43,000. Aku nak bayar sekali api Masjid Taqwa 1400. Nah, ha. Maka segala manfaat yang telah diambil oleh sekalian orang yang datang menggunakan elektrik sepanjang sebulan yang di bawah bayaran kita itu, pahala akan tercatat dalam buku kita. Dia mari semayang, pahala semayang. Dia mari fikir, pahala fikir. Dia mari dengar, pahala dengar. Dia mari ngajar, pahala ngajar. Selama sebulan. Bak B ni bukan B hari, B sebulan. Faham? Ha, itu orang panggil skim cepat kaya, menaga dengan Allah. Nah, 34,000, bayar 1,400, tinggal 32,600 ringgit. Tahu tak? Ha, bakinya. Tapi syaitan jahat. Tu dah bos mu ada 34,000, tapi buat apa nak beri banyak-banyak gitu? Beri siar je. Nampak? Beri siar dah. Ha. Ha. Dan kutipan malam ini untuk tabung pengurusan masjid dan kemaslahat umat Islam dan orang ramai. Gerakkan tong-tong masjid kanan ke kiri. Buat gerak-gerak tong eh. Kerana kita ada soalan-soalan. Soalan ada lebih kurang 11, 12, 13 soalan. Ha. Sambil-sambil kita gerakkan tong-tong derma, kita tengok soalan orang orang Batu Nang. Apakah hukum main ular untuk pertunjukan? Ha, apa dia main ular sini? Ada kan main ular sini? Eh? Ha. Dia main ular untuk pertunjukan. Maksudnya buat pertunjukan menggunakan binatang. Hukumnya tidaklah haram asalnya, melainkan jika ada suatu perkara yang ada nas mengharamkannya. Pertama, jika binatang itu bukan binatang yang memudaratkan, maka hukumnya harus kita gunakan binatang itu untuk pertunjukan. Contoh, dia ada monyet yang ada skill. Ha, contoh monyet tu ada skill, boleh main gasing monyet. Boleh ada. Boleh main gasing, boleh apa tau. Dia pun tunjuk ah. Maka adakah di sana sebarang kemudaratan? Tak ada. Pokoknya harus. Nampak? Ha, eh? Monyet tidak najis, tidak mengotorkan orang, tidak gigit orang dan sebagainya. Nak? Ha, yang gigit orang kera. Monyet tak gigit orang. Boleh beza tak monyet dengan kera? Kera kalau kita naik kereta lautan, oh, sampai bukit-bukit kalau blok-blok Ajir, blok-blok Segamat, blok-blok Mersing, kadang-kadang di Kemamang ada hok ramai biar jalan. Ah, ha, tu kera tu. Ah, ha, tu kekoh orang tu. Ha, tu. Monyet dia jenis kecil tu. Kecil yang senyap, duduk relax. Faham? Ha, tu tak gelepoh. Gelepoh kera. Lepas tu kata seperti kera, kena belacan. Bukan pecuk. Nampak? Nah, ha, okey. Dia ada kucing. Kucing dia tu boleh naik motor. Ha, bawa motor kucing. Eh, kucing. Orang pun tengok suka, tak kata kok mana haram. Tak ada haram lah. Mana asalnya harus. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah hatta ja'a ad-dalilu 'ala khilafihi. Asal bagi tiap-tiap suatu yang lain pada ibadah lah. Maka hukumnya adalah harus. Melainkan jika ada datang sebab-sebab menunjukkan perkara itu sebaliknya. Ha, ada pun ular. Ha, ular ini, para fuqaha berkata, jika ular yang memang ada bisa, yang ketit orang, yang belit orang, haram kalau kita sengaja kenakan kepada orang. Ada pun membelanya, sebagian ulama' kata makruh, sebagian ulama' mengatakan haram. Kerana dia boleh membunuh. Ha, tu kaedah dia.
Nah, itu khilaf ulama lah. Jadi pertunjukan binatang yang boleh membahayakan orang lain haram. Jika tidak boleh membahayakan orang lain kerana dia dikurung, tidak haram. Ha, dia kaedah dia gitu. Nah. Ha. Kalau rima pakal lepas gitu. Tunjukkan rima, rima pakal lepas. Nah, tengok. Walaupun jinak tapi dia boleh tak? Naik syekh bunuh orang. Boleh. Maka syadud zara'i' haram. Tak boleh. Kerana ramai dah tuang rima, bahan di rima. Faham lagi? Abang hari dia baik je ya. Hari dia hari dia dah puas hati. Nah. Ha. Jadi kalaulah dikurung, tidak boleh beri mudarat, ha, maka tidaklah sampai darjat haram pertunjukannya. Macam tu serkah-serkah, sarkas tu lah. Dia ni tak ada dah. Lah kali dulu Padang Lerang, ingat? Tahun 83. Kita budak-budak lagi. Padang Lerang, ha, dia ni pelik boleh lah. Ha. Dulu sarkas tu, buat mari dari India, ngegajoh. Gajoh naik biskar. Uta bawa peca. Macam mana dulu? Nah, rima. Tapi rima dengan singa, dia bubuh besi lu keliling takut kekarang. Nah, ha, jadi bila terhalang kemudaratan pada orang lain, maka tidaklah haram. Dek duit KWSP RM10,000 keluarnya. 2.5% nak zakat pada siapa, Ustaz? Baik. Dia keluar zakat, dia keluarkan duit KWSP RM10,000 daripada jumlah keseluruhan. Keseluruhannya kita tak tahu lah. Mungkin contoh seluruhnya ada RM50,000. Ha, RM50,000. Dia pun ambil RM10,000. RM10,000 itu bila kita ambil kena zakat. Faham? Ha, kena zakat. Sebab apa? Sebab KWSP kita tak boleh menggunakan wang yang ada dalam simpanan. Kalau bank biasa kita boleh ambil wang tu. Faham tak? Bila kita boleh ambil, walaupun kita tak ambil, kena zakat. Faham? Kerana kita bebas menguruskannya. Jadi milik. Boleh korbat pegang. Faham tak ni? KWSP tak sampai usia tertentu sahaja. Baru kita boleh draw. Jadi bila kita draw RM10,000, kena zakat 2.5%. 2.5% dari RM10,000, RM250. Betul tak? RM1,025. RM10,000 kalilah 10. RM250. Nak beri ke siapa zakat? Kepada 8 asnaf. 8-8? Taklah, salah satu pun boleh. Antaranya, orang fakir miskin. Lagi mu'allaf. Lagi sabilillah. Lagi berhutang. Lagi ibnu sabil, orang musafir, anak dagang. Orang berhutang boleh, tapi berhutang kerana keperluan hidup. Bukan berhutang beli spoiler. Bukan berhutang untuk koreng sport. Bukan butang masuk tebu kereta. Sama lagi. Butang perlu. Contoh rumahnya bahan digibuk. Cabut atak. Panggil tukang ubus semua. Habis RM6,000. Ada piti nak bayar. Dia berhak mendapat RM6,000 zakat. Atas nama berhutang. Bang, tapi kita mah tak dapat sekarang. Hutang RM6,000 beki atak dapat RM160 je. Nah, lepas tu wang zakatnya lebih RM40 juta setahun. Jadi nah. Mana-mana dah asnaf zakat yang 8 orang tu boleh. Ha, jadi kalau jumlahnya besar, kita boleh beli ramai asnaf. Kalau jumlahnya sedikit, cukup dengan seorang asnaf. Contoh jumlahnya RM250, seorang sudah memadai. Jangan RM250 nak bagi 8 asnaf. Dapat 7 ya 2% seorang. Beli mengapi budak lepas. Nah, ha. Semayang tajuk baca doa kunun. Malulah Ustaz, tak rajin tahajud. Hehehehe. Dah itu leh. Ada gambar suka lagi. Pah lagu mana tu? Kena sujud sahwi ke tak? Dia semayang tahajud tak ada sujud baca kunut. Dia pergi salah pergi baca kunut. Tempatnya kalau tersalah tidak batal. Sunat sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Faham lagi? Ha, yang batal sengaja menambah perkara yang tidak ada. Mana? Perkara yang tidak ada yang berbentuk rukun fi'li. Nah. Ha. Isu sapah banyak. Air pulak rasa payah. Takbir lembak. Nak selesai gua ni masalah. Kita apa nak pakai? Hehehe.
Gitulah. Kalau kita buat satu syarikat, kita akan adalah beberapa orang pekerja yang tidak bekerja mengikut piawaian yang kita kehendaki. Betul tak? Dia akan ada. Jadi adakah makna tutup syarikat atau ganti pekerja lain? Ganti pekerja lain. Ganti YB barulah. Faham lagi? Yang mana sahih, tidak integriti, tidak jujur, pentingkan diri sendiri, buanglah. Jangan beri undi, kerana kita akan tolong mereka bertambah zalim. Bukan tukar parti, parti tak ada masalah. Nah, orang bermasalah. Okey? Jadi goalkeeper, wing kanan, striker 3 orang, bahang rasuah. Tukar semua ke tukar 3 orang? Tukar 3 orang, tim kita kuat dah Malaysia sebab kita berjaya mengalahkan Bangladesh. Faham lagi? Jadi tukar 3 orang tu lah, tak payahlah tukar satu persatu pasukan kebangsaan, faham lagi? Okey? Tiga orang tu yang merosakkan nama parti, yang menyebabkan orang jadi tak mau lagi memberi sokongan dan sebagainya, jatuhkan nama jemaah. Tak? Tiga ekor tu je. Tiga ekor tu kalau dia ada lagi kat gini namanya dalam PRU yang belah, lastik kepala dia. Saya banyak salah, tidak amanah, tidak solat, tak puasa, jahil pula tu, banyak dosanya dengan Allah. Nak buat macam mana ustaz? Sedekah niat pada orang yang kita buat salah itu boleh tak menebus kesalahan itu? Adakah Allah terima? Dah usia 50 lebih dah ni. Cuba mendekati Allah sekarang. Tapi dosa itulah menyebabkan jadi macam-macam. Tolonglah. Thank you, I love you. Allah tidak heran, tak pelik, tidak ajaib pun kalau kita banyak dosa, kerana kita memang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu default setting, mari dari kilang ya. Dha'ifa, memang dah agak cetong dah. Memang banyak salah, banyak tak betul. Tapi Allah heran kenapa kita tak mau minta ampun, itulah je. Jadi, atas ibu anizambi habibullah, awak sekarang musuh Allah kerana awak banyak dosa. Nak tak jadi kekasih Allah? Nak ah. Atas ibu anizambi, orang yang sudah bertaubat dari dosanya, habibullah, dah kekasih Allah. InsyaAllah Allah kasih kamu. Tapi bukanlah dengan semata-mata kita beri sedekah. Tunaikanlah qada solat. Empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Menghutang puasa, wajib qada puasa. Menghutang nazar, wajib qada nazar. Menghutang semayang, wajib bayar hutang solat. Mulakan sekarang dengan solat tunai dan solat qada. Faham lagi? Jangan tinggal lagi lah. Mula hari ini yang wajib. Kemudian, ikutkanlah dengan amal-amal soleh. Kerana innal hasanat yuzhibna sayiat. Amal soleh itu juga boleh melupuskan salah-salahmu di masa lalu. Bapa kami Osman bin Saleh sedang berada di CCU sakit jantung. Minta-mintalah doa agar diberi kesembuhan. Semoga Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat isfak menyembuhkan segala penyakit, memberi kesembuhan dan keringanan kepada Osman bin Saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Hukum guna ailio lesek di jari untuk belek Al-Quran. Setengah ulama' kata makruh, setengah ulama' kata haram. Dan ada juga pendapat mengatakan harus. Jika tidak adalah niat kita itu semata-mata niat kita memperlekehkan Quran. Cuma sebaiknya janganlah guna ailio. Ailio kita ni najis atau tidak? Tidak najis. Dia dibilang masuk dalam kategori mustakzarah. Suatu benda yang dianggap kotor tapi tidak najis. Maknanya kalau kita semayang tengok air kecing meneleh di baju tu imam, wajib mufaraqah. Tapi kalau kita tengok air imam tu be ailio, mana neleh selah ke pelekat basuh ailio tu imam pun tidak wajib niat mufaraqah, kerana ailio itu tidak najis. Najis saja yang merosakkan solat. Walaupun begitu tidak elok. Jadi kalau kita ludah ke atas Quran, haram jadi kafir. Faham lagi? Sengajalah. Tapi kalau menggunakan ailio sebaiknya jangan.
Walaupun ada pendapat mengatakan harus, kerana bukan kita niat nak tuduh atas Quran, kita niat nak belek kertas Quran, nak baca muka sebelah. Dan bila kita tangan kita kering, kita nak belek tak boleh, licin nak pegang. Faham? Batu kita pergi di hospital, di hospital pula dah, di pejabat poh, kalau nak buh stand, kan? Kada kan? Dia buh dah air situ. Dia ada spang, dia ada air. Apa tujuan? Nak suruh lekat di stand je lah. Air tu mustahak. Tak? Let's take di stand. Dulu tahun 80-an tak ada air. Ada air tu 90-an. Kita ingat ni, 80-an tak ada air. Air kena bawa dari rumah. Bawa ke mana? Bawa di dalam mulut. Gila. Nampak? Dulu 80-an orang stand. Nak tak atas surat, dia jilat. Faham lagi? Ada makcik tu dia jilat, dia tepek tak lekat. Dia jilat atas belah steng tu. Nampak? Ada orang kau puang. Gitu lah, mau dia. Nah. Jadi kita ambil air lain, kita baca Quran, celup, buka. Lebih baiklah, kerana keluar pada khilaf. Al-Quruju minal khilafi mustahab. Keluar pada khilaf itu disunatkan. Okay? Betul ke arwah ibu bapa kita akan kena azab jika anaknya melakukan maksiat, dan pahala akan sampai kepada arwah ibu bapa jika kita berbuat baik? Jawabnya, sekalian kebaikan, menurut satu sebahagian ulama al-sunnah wal jamaah, sekalian kebaikan anak-anak automatik dapat juga pada ibu bapa. Adik-beradik tak dapat, pak saudara tak dapat, nak sepupu sepepes tak dapat, automatik tanpa niat dapat pada ibu bapa. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua juga daripada ahli sunnah wal jamaah, kena niat. Aku hadiahkan pahala solat witirku tadi kepada kedua ibu bapa aku. Jadi pendapat yang pertama, walau tak niat pun automatik dapat juga. Mana kita dapat 10 hasanah tadi solat witir, maka bapa kita, mak kita yang di alam al-barzah juga dapat. Maksudnya dapat bukan ngek maksudnya kubur itu, ditambah dalam buku amalan mereka. Okey? Ada pun dosa tidak? Tidak automatik. Melainkan ibu bapa kita wasiat suruh buat dosa. Contoh, ayah dia kata-kata, kalau aku mati, harta aku mu jangan wi pada adik mu hak suruh hak busu tu, hak duduk kalau berang tu, aku tak berhari ke dia. Contohnya dalam kehidupannya, anak hak busu tu memang tak ngang dengan ayah dia, ayah dia pun memang tak berhari. Jadi dia pesan kalau dia mati, harta dia jangan beri kepada anak yang busu tu. Bang, pesanan itu haram di sisi syarak, kerana Allah bagi bagi anak. Faham? Tetap dapat. Jadi dia nak lebih, nak lawang Allah. Mu tak suka, sudahlah. Tapi jangan sampai mu nak kerak faraid anak. Tak boleh. Yang tak dapat pesaka, dua golongan je. Pertama, dia yang membunuh si mati. Yang kedua, dia murtad. Baru tak dapat pesaka. Faham? Ada pun tak berkenal, anak deraka ke apa, dapat pesaka. Faham? Jadi bila dia pesan gitu, bila dia mati, anak-anak dia buat apa yang dia pesan, maka anak-anak dia berdosa, dan si mati pun dapat juga dosa, kerana dia pesan dengan perkara haram dan kepesanan itu ditunaikan. Itu kena jaga. Atau dia tak ajar anak dia semayang, tak ajar anak dia tutup aurat, dari sebab anak dia itu tidak diajar oleh bapak dia atau ibu bapak, maka dia pun terus tak tutup aurat selepas mati bapak. Ibu bapak tetap mendapat dosa tiap kali dia keluar tidak menutup aurat. Ayah dia pesan dah, mak dia pesan dah, suruh tutup aurat, suruh semayang. Masa mak ayah dia ada, dia buat. Mak ayah dia mati, dia tak semayang dah, maka ibu bapak tak dapat dosa. Itu silap anak dia saja. Faham? Betulkah hari Khamis dan Jumaat adalah hari yang paling baik untuk ziarah kubur? Roh arwah ada menunggu anak-anaknya pada hari tersebut. Sebahagian ulama berkata afdal ziarah kubur pada hari Khamis dan hari Jumaat. Tapi tidaklah berlaku kesepakatan hari apa saja sebenarnya sunat ziarah kubur. Nabi kata zurul kubura,
Zuru mana semua kamu, ziarahlah akan sekalian tanah perkuburan. Nabi tak ada tambah pada hari sekian lebih baik, hari sekian lebih baik. Jadi umum, hari apa saja yang kita berkelapangan, ziarahlah kubur. Fa innaha tuzakirul akhirah, kerana ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Jadi hari apa pun semua sunat. Cuma pandangan sebahagian ulama, pandangan, beri pandangan, ha, lebih baik kalau pada hari kami dan hari Jumaat. Baik. Kemudian pula, adakah betul hari kami dan Jumaat bila kita ziarah kubur mereka tunggu kita? Dengar baik-baik. Tidak ada kemestian ketetapan dengan roh menunggu orang ziarah pada hari kami dan Jumaat saja. Tapi bila mana saja kita ziarah, mereka akan dapat melihat kita sampai, dan kalau mereka kita memberi salam, mereka akan dapat mendengar salam, dan mereka dapat menjawab salam, dan mereka kenal atau tidak kita bergantung atas keadaan semasa hidup dulu. Dia kenal atau tidak kita. Nabi sebut dalam hadis, Ma min muslimin marra bi qabri akhihi. Tidak ada seorang Islam yang lalu dekat kubur saudaranya, kana ya'rifuhu fi dunya, yang dia kenal mayat itu ketika hidup dalam dunia itu. Masih hidup dulu dia kenal mayat itu. Wasallama alaih, lalu dia beri salam ke atas mayat itu. Kana ya'rifuhu, maka mayat itu kenal akan orang yang ziarah. Waradda alaihi salam, dan mayat itu membalas balik salam yang telah diberi itu. Jelas tak di situ? Ha, jelas. Ha, itu sajalah. Maknanya Nabi tak kata hari apa. Faham? Ha, tapi kalau mayat itu tak kenal kita masih hidup, kita pun pergi ziarah, kita beri salam, dia tengok dan dia dapat jawab salam, tapi dia tidak kenal kita. Kerana mafhum mukhalafah daripada hadis tadi, jika kenal dah masa hidup, maka selepas mati pun dia kenal. Maknanya, kalau masa hidup tidak kenal, mati pun tidak kenal. Soalan seterusnya. Apakah kau memberi salam halal salam tapi kita menolaknya kerana kita benci kepadanya? Dua kali jimak siang hari Ramadan tahun yang berbeza, berlalu akan terlalu lama masa yang kena tiada dibuat akan dendanya. Kerana harus selesaikan masalah sekalian dekat dengan sukatan yang sama atau dengan ada tambahan. Adakah sahih hadis tentang habatu sauda, dan betulkah habatu sauda menghilangkan segala penyakit? Ha, ni baca lain kali. Okay. Mak saya jual kuih kat pasar, saya tengok ada orang jenis ambil dulu kuih, habis jual baru bayar pitih, nak kebulih buah cemuh tunggu. Dia tu esok baru bayar, mana tu nak tegur orang lagu tu. Saya dulu sakit agak teruk, operate kepala sekali, skala rendah, harap tak harap sembuh masa tu. Wari-wari kata cukup lah, masih dikurniakan panjang umur. Dekat sakitnya dulu kafarah dosa pada orang tua saya. Setiap orang beriman yang diberi musibah, walaupun Nabi kata dalam hadis lain, dicocok duri yang kecil, maknanya pegang tangga atau pegang kayu masuk selumbar. Tahu tak selumbar? Selumbar macam orang kayu hak aluh tu lah, duri kayu tu. Faham? Orang kayu tu cok, ha, tu panggil selumbar. Orang KL panggil selumbar. Faham? Ha. Dah takkan pergi belah pital lumbar je tak? Pecek gitu tubik, tapi sakit tau. Sakitlah sikit. Sekali pun duri yang kecil, Allah hapuskan dosa. Nampak? Hapu dosa. Banyak mana hapu, wallahu'alam. Tapi hapu. Kalau dah mana Allah nak hapu, terpulang. Itu bukan kerja kita. Faham? Hapu dosa. Nah, pegang puyuk kan, aduh, bekok lah. Gibuh minyak, belagi gibuh macam-macam pesan lah. Minyak-minyak lah, gamak-gamak lah. Obat gigi lah. Kau kata, nah, nak suruh tak panas. Pun musibah. Tak, ampun dosa. Ha. Jadi kalau sakit, demang lah, gitulah, COVID lah apa, semuanya ampun dosa. Itu kelebihan orang mukmin. Nah, ha. Batu orang sufi, bila sakit, dia syukur. Alhamdulillah, apa sakit. Haa. Nah, ha, kau banyak amal sakit, kau habis dosa. Nah, ha, dia lagu tu. Ha.
Orang jual kuih, ambil kuih dengan mak dia, tak bayar hari ni, esok baru bayar. Mana gitu? Nak tegur gua ni dia? Tak ada tegur pun salah. Yang beri dia semua apa? Mu tak setuju bayar esok. Kenapa dia nak bayar hari ni juga? Hang, dia degil, dia bayar esok juga. Hentikan perniagaan dengan dia. Negeri dengan orang lain. Mu tukang buat kuih, mu nak jual tak pandai. Ada orang ambil upah jual. Dia ambil upah jual, collect bagi atas esok. Dah setuju ke tak? Dah setuju atas esok. Jangan ambil kuih. Dia dah dipaksa. Faham? Neh? Cuma kalau kita jadi ambil barang orang, kita jangan lambat-lambatkan bayar hak orang. Neh? Allah salaman. Tapi kita menolak yang kena sakit hati ke dia. Jangan tolak. Kerana bila tolak, kita tak dapat kelebihan. Orang nak bersalam, salam. Faham? Kenapa? Bila kita bersalam, selama kita tak cangkat tangan tu, selama tu dapat keampunan dosa. Wufira lahuma ma'alam yang tafarraqa. Allah ampun dosa. Ampun. Macam-macam lah dosa. Dosa tengok maksiat, dosa mantu macam-macam, apa-apa-apa. Hatta malam ya tafarraqa, selama belum bercerai. Dua pendapat ulama. Pendapat pertama, bercerai tangan. Pendapat yang kedua, bercerai majlis. Faham? Dua kali jimak, bulan siang hari, bulan Ramadan, tahun yang berbeza. Ini Abatu Sauda. Abatu Sauda tu hadis sahih. Bukan makna semua hadis tentang Abatu Sauda itu sahih, tapi sebahagian hadisnya sahih. Antara hadis yang sahihnya, Nabi kata lebih kurang begini, inna hadhihi habata sauda shifaun min kulli da'in illa sam au kama qala. Sungguhnya ini buah biji hitam. Habah tu bijianlah. Sauda hitam. Habatu sauda ini ialah memberi sembuh daripada setiap daripada sekalian penyakit melainkan mati. Baik. Hadis itu riwayat Imam Bukhari. Tak perlu dipertikaikan. Okey, Imam Bukhari. Hadis riwayat Tirmizi pun kau pakai, betul lagi Bukhari. Neh. Okey, itu sahih status hadis. Apakah makna menyembuhkan sekalian penyakit? Itu kena perbetulkan balik. Batulah jangan ambil teks hadis saja dengan literik. Kena ambil syarahnya daripada alim ulama. Apa maksudnya? Dia sama macam hadis kullu bid'ah dalalah. Kullu itu bukan makna sekalian. Kullu itu maknanya bak sebahagian. Faham lagi? Sebahagian bid'ah itu sesat. Jadi pada hadis ini ialah syifa'un min kulli da', maksudnya bukanlah dia obat dari bagi sekalian penyakit, tapi sebahagian penyakit. Itu tafsiran ulama perlu, penting. Faham? Kita ambil tafsiran kawan-kawan Facebook. Faham? Ambil daripada talaki dari kitab-kitab syarah tu. Kitab-kitab yang mu'tabar, yang ditashihkan ulama-ulama dunia. Apa maksudnya? Nah, maksudnya sebahagian. Itu pun dengan syarat mengikut tertib cara pengubatan itu dibuat. Bukan sembarangan ambil putih, bola hidung, ganyilah mata, tak baik. Faham? Macam setengah-setengah penyakit, dimasak, diadun, dibuat makjun dan sebagainya dengan dos-dos yang tertentu, dia menjadi obat bagi beberapa jenis penyakit. Itu maksudnya. Nah, dan yang terakhir tadi, bila dua kali jimak bulan Ramadan, kena tengok. Bukan semua jimak itu kena kafarah. Yang kena kafarah dalam mazhab Syafi'i ialah jimak itu sengaja dilakukan oleh pasangan suami isteri ketika sedang berpuasa, dan jimak itu yang merosakkan puasa. Adapun kalau keduanya memang sedang berpuasa tapi tidak sengaja, maka tidak kena kafarah. Mereka ingat belum lagi masuk waktu subuh, mereka meneruskan jimak sedangkan sudah subuh. Faham lagi? Maka dimaafkan. Nah, tidak dikenakan kafarah. Ataupun orang yang jimak yang musafir dalam keadaan dibenarkan berbuka, maka tidak kena kafarah. Atau mereka yang tak wajib berpuasa, Allah kata man kana minkum maridan, ada mereka yang sakit tak wajib berpuasa, atau sangat tua, wa alladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, sangat tua tak larat dah nak puasa, hanya larat jimak,
Maksudnya tak larat, jimoknya larat. Faham lagi ya? Contoh, maka tidak ada kafarah. Tapi kalau orang yang memang wajib berpuasa dan sedang berpuasa, maka kena kafarah. Tapi kena pada Ramadan yang tunai. Kalau qada Ramadan tak kena kafarah. Dia qada Ramadan, bukan bulan Ramadan. Qada puasa Ramadan, faham? Lalu dia pun jimak, tak kena kafarah. Walaupun haram, kerana batalkan puasa, faham? Ha, tapi kafarah tak ada. Kafarah hanya untuk Ramadan. Kemudian 2 tahun berlaku. Kalau 2 tahun berlaku, Ramadan yang pertama dia berhutang berapa bulan? Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Dan Ramadan yang satu lagi mujimak pula, 1 hari. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut pula. Itu maksudnya. Faham? Tapi pada hari yang berlainan, kalau hari yang sama, 1 kafarah saja. Contoh, pada 1 Ramadan dia buat hal, pukul 8 pagi jimak, maka kena puasa 2 bulan berturut-turut kafarahnya. Faham? Kau 12 jimak pula. Faham lagi? Tak kena dah kafarah. Dia kena dosa je, kerana tidak menghormati bulan Ramadan. Faham lagi? Kafarahnya kena dengan jimak pertama yang merosakkan puasa. Faham? Haa, ni jimak pula tengah hari, jimak pula petang, tak kena dah kafarah. Kafarah sekali je, 2 bulan berturut-turut. Ah, esok je jimak pula. Kalau 2 hari berturut-turut, maka 2 kali 2 bulan berturut-turut. Wallahu a'lam. Ada selah malam ni untuk diberikan saiz L jubah warna grey. Ha, jom main warna grey. Ha, dah. Siapa saiz L? Siapa nak? Ha, dia. Tak kena bayar, ambil itu. Cepat cepat cepat. Ha. Tadi seorang budak motor boleh. Nak. Ha. Tak apa nak dah, bangun dah. Takut benda. Saya L, saya L lah. Ha. Ha. Ha, dah main meja depan. Nama apa? Salim. Salim orang mana? Tebau. Tebau. Okey. Tak aje tengok kau. Jumpa mana? Bandar. Bandar kau. Buat kerja benda. Kedai boleh makan? Kedai makan. Kedai makan kat mana? Bukit Kecik. Bukit Kecik kat mana? Tepi tu. Sebelah sini. Sebelah kedai Uci. Sebelah? Kedai Uci. Okey, kedai Uci. Sebelah kedai Uci. Okey. Kedai Uci. Kedai sebelah kedai Uci lah, ilaha illallah. Dulu bomba belakang tu kan? Kedai Lasap. Ingat baik. Soalan ni mudah je. Boleh jawab. Okey. Soalan ni mudah je. Kita duduk ni parlimen benda. Batu Nang. Kita ada parlimen Kuala Terengganu. Bukit Tunggal. Mana ada parlimen Bukit Tunggal? Kuala Neru, betul. Tapi itu bukan soalan dia. Soalan dia, dalam Kuala Neru ni ada berapa orang penduduk? Tak tanya. Teka kan? Teka. Tak tahu. Tak ada nak jawab. 150,000 orang. Betul tak? Betul tak? Itu perkiraan pada tahun 2010. 150,000 orang. Negeri yang paling sedikit penduduk tak bertambah, Negeri Terengganu. Nampak? Seluruh Negeri Terengganu berapa orang? 1,280,000 orang. Orang laki-laki lah Terengganu berapa orang? 590,000 orang. Ha? Kan Auta? Auta baru ni 4-1 lah orang Bangladesh. Awak sokong mana baru ni? Biar nak beri kot hadiah. Pakai masa pergi semayang. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqni ma'alam tanalim nabi mayang fa'una rabbana dinna alima rabbana atina fi dunya sabil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.